Setelah terlanjur putuskan kepala daerah di bawah 40 tahun boleh ikut pilpres, Hakim MK Anwar Usman dipecat. Sang ketua Mahkamah Konstitusi tersebut divonis Majelis Kehormatan MK telah melanggar etik berat dalam mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres. Padahal, berkat putusan Anwar, Gibran Rakabuming Raka berkesempatan maju jadi cawapres. Gibran bersama Prabowo Subianto pun sudah resmi mendaftar ke KPU hingga melaksanakan cek kesehatan bersama. Namun begitu, status cawapres Gibran tidak terganggu meski hakim yang memberi izin kini dipecat MK-MK. Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan hal ini. Mahfud MD menyatakan status Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah sah di mata hukum. Keputusan MK terkait syarat minimal usia capres-cawapres tentang pemilu sudah dianggap mengikat. MK-MK pun sudah menyatakan tidak bisa mengoreksi maupun membatalkan putusan tersebut, sekalipun pelanggaran etik terjadi dalam putusan. Hal ini mengingat MK-MK adalah lembaga penegak etik dan tidak dalam kapasitas menilai keabsahan putusan MK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.